Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para YouTuber, para viewer yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam Jumat di bulan Oktober, malam tanggal 19 Oktober tahun 2018. Dan biasanya seorang muslim dan muslimat membaca secara rutin surat Yasin. Dan surat Yasin ini dipercaya atau kita percaya bahwa kalau membaca surat Yasin itu akan mendapat pahala yang sangat besar dan segala maksud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal dengan ikhlas dan rindu membacanya, dan kita mudah-mudahan maksud tujuan cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita membacanya, atau bagi yang tidak bisa membaca mendengarkannya saja ya, itu sudah cukup sama pahalanya. Karena kalau agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama rahmatan lil alamin. Untuk itu marilah kita membacanya dengan tertib dan teratur. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanal munafisi an kulli madyunin, subhanal mufarriji an kulli mahjunin, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nuri, subhana man idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, 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 ya mufarriju farrij. Anni hammi wa ghammi wa hujni farajan ala jilan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanal munafisi an kulli madyunin, subhanal mufarriji an kulli mahjunin, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nuni, subhana man iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij. Farrij anni hammil waghammil wa hujni farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Maha suci zat yang menghilangkan kesusahan orang-orang yang punya hutang. Maha suci zat yang menggembirakan orang-orang susah. Maha suci zat yang menciptakan beberapa gedung di antara huruf kaf dan nun. Maha suci zat yang akan menciptakan sesuatu hanya dengan mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah semua. Wahai zat yang menghilangkan kesedihan, hilangkan kecemasanku, kegelisahanku, dan kesusahanku dengan cepat lantaran rahmatmu. Wahai zat yang Maha Penyayang. Subhanal munafisi an kulli madyunin, subhanal mufarriji an kulli mahzunin, nin subhana man ja'ala haja hajainatu bainal
kafiwan nuri subhana man iza arada sayan ayakula lahu kun fayakun. Ya muparriju farrid, 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 farrid anni hammi wa ghammi wa hujni farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Maha besar Allah dengan segala